Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu di channel Kang Silo. Ya, seperti biasa teman-teman ya, saya akan memberikan informasi Pemkat Kota Jember ya akan mengadakan lelang unit kendaraan ya, khususnya mobil ya, berbagai merek dan tipe unitnya apa aja, simak terus di channel saya. Oh iya teman-teman ya, lelang akan dilaksanakan tanggal 31 Januari tahun 2022 ya, secara online. Untuk unit yang pertama ini yang akan dilelang ya, ini Toyota Dina ya, truk tangki tahun 94, kondisi apa adanya, dilengkapi dengan BPKB ya, yang penasaran bisa langsung dicek ke lokasi ya. Ini ya teman-teman akan dilelang dengan harga dasar Rp6.500.000. Teman-teman jangan lupa ya di subscribe channel saya supaya lebih berkembang untuk memberikan informasi ya. Terima kasih yang sudah subscribe, saya doakan semoga panjang umur, dimurahkan rezeki dan sehat selalu, amin amin ya robbal alamin. Unit berikutnya ya teman-teman, ini ada Toyota Kijang KF21 ya, pickup tahun 85, kondisi apa adanya, dilengkapi BPKB. Kijang ini akan dilelang dengan harga dasar Rp500.000. Oh ya teman-teman, saya ulang ya, lelang ini dilaksanakan tanggal 31 Januari tahun 2022. Cara online. Untuk unit berikutnya ini ya Mitsubishi truck ya tahun 91, untuk kondisi seperti di video ya, dalam kondisi apa adanya, dilengkapi BPKB, biar nggak penasaran langsung dicek ke lokasi ya. Akan dilelang dengan harga dasar Rp6.300.000. Untuk unit berikutnya ini teman-teman ada Toyota Kijang ya, ini tahun 95, untuk kondisi apa adanya, dilengkapi dengan BPKB, bisa langsung dicek ke lokasi ya biar nggak penasaran. Toyota Kijang Super ini akan dilelang dengan harga dasar Rp6.200.000. Untuk unit berikutnya ini teman-teman ada Toyota Dina ya tahun 92, warna kuning, dilelang dalam kondisi apa adanya ya, ini bisa dilihat di video atau lebih detail ke lokasi untuk langsung dicek. Akan dilelang dengan harga dasar Rp5.800.000. Teman-teman, untuk berikutnya ini ya ada Toyota Kijang Super tahun 92 ya, KF40, untuk warna biru dongker, dilengkapi dengan BPKB, akan dilelang dengan harga dasar Rp2.600.000. Teman-teman, berikutnya ini ada Isuzu Panther ya, yang dikenal dengan rajanya diesel, yang terkenal irit, tahun 96, dilelang dalam kondisi apa adanya ya. Isuzu Panther tahun 96 ini akan dilelang dengan harga dasar Rp7.900.000. Untuk berikutnya ini teman-teman ada Toyota Kijang ya tahun 91, dilengkapi dengan BPKB, warna biru dongker, untuk kondisi dilelang dalam kondisi apa adanya ya, bisa langsung dicek ke lokasi, akan dilelang dengan harga dasar Rp4.200.000. Teman-teman, ini ada 6 unit mobil Timor ya tahun 2000, warna hitam ya, ini ada 6 unit dijual bijian ya, akan dilelang dalam kondisi apa adanya ya, untuk per unit akan dilelang
dengan harga dasar 5 jutaan. Jadi banyak pilihan ya, harganya berbeda-beda untuk harga dasarnya, seperti di video ini ya penampakannya. Ya, saya ulangi ya, lelang ini terbuka untuk umum, siapa saja bisa mengikutinya ya dengan syarat dan ketentuan yang telah diberlakukan. Lelang ini dengan cara online. Lelang akan dilaksanakan tanggal 31 Januari tahun 2022. Untuk sementara sampai di sini ya, semoga dengan informasi saya bisa bermanfaat untuk semuanya ya. Terima kasih. Wassalam.